Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video aku kali ni, aku akan buat bonsai kelapa, tanam dekat tanah, pasu. Okay, depan mata aku ni ada pasu pokok kelapa yang aku dah semai beberapa bulan. Aku ambil pada kawan aku, kita tanam dekat tanah dulu. Daripada dia tempurung, kita tanam dekat tanah dulu sama ada dia hidup atau tidak. Sekarang ni dia dah hidup, jadi aku akan buat bonsai kelapa lah. Aku akan tinggikan dia, bagi lagi cantik lah. Okay, yang first kali kita akan bongkar tanah ni. Kita akan keluarkan tanah ni dan kita akan bersihkan dia punya sabut-sabut yang mati ni. Kita akan keluarkan akarnya. Jadi yang first sekali kita akan basuh dulu apa nama akar bonsai ini, kemudian baru kita akan tanam sendiri. Kita kali ini basuh dulu lagi bersih. Okey. Yang mati-mati ni kita kena buang. Yang hitam kita kena buang. Aku pun sebenarnya baru cuba nak minat-minat apa nama ni, bonsai kelapa ni kan. Sebab aku mula nampak macam biasa je kan. Tapi bila mana aku dah tengok kawan-kawan aku pun buat bonsai kelapa, dan juga bonsai kelapa ni boleh buat duit. Katanya mahal. Boleh katakan anggaran dalam 100, 200, 300 pun ada juga. Itu macam lagi lawa lah. Sebabnya aku ni pun baru belajar ingat, baru belajar belajar cuba nak buat jugalah. Sebab aku ni pun penggemar bunga-bunga kan. Jadi aku ni senang tertarik lah benda-benda yang macam pelik-pelik bunga-bunga ni. Bila buat lah buat hiasan rumah. Yang mana minat-minat untuk hiasan rumah tu, belajar lah buat. Kemudian kita dah bersih-bersih. Kita dah bersih-bersih kita punya bonsai. Kemudian kita akan tanam dia, tapi kita kena tanam separuh. Tadi kita tanam habis. Jadi kita nak bagi dia lawa sikit. Kita kena tinggikan sikit. Kita punya akar tu jadi nak menjala lawa. Jadi kita lengkungkan sikit akar. Kemudian kita tambah tanam. Akar tu kita dirikan, lalu kita gantung. Kita kuatkan, kita kukuhkan tanah dekat bahagian dia punya akar tadi. Sebenarnya bonsai ni lagi dia kuat lah. Mampatkan. Okey. Kita tengok bunganya dah siap. Maksudnya kemudian nanti kalau dah besar dalam 3 bulan ke 4 bulan, kita akan boleh colorkan dia punya tempurung kelapa ni untuk design yang kita suka. Jadi ni hasilnya selepas 3 minggu aku tinggal. Aku dah pindah ke pasu. Jadi belah bawah ni aku letak botol, potong separuh supaya dia boleh berdiri. Dia dah tenggelam sikit dah ni. Bagi dia boleh berdiri. Sebab bila tak akar kan nanti dia macam tak kuat nak ni kan, sebab berat dia punya tempurung ni. Jadi aku letak botol bagi dia steady berdiri kat situ. Jadi lepas tu ni lah hasilnya.
mungkin akan datang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.